Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwani fillah wa fi din Kita lanjutkan tentang akidah orang-orang Syiah. Tadi pada sesi yang pertama telah kita bahas bagaimana akidah mereka tentang Al-Qur'an dan pada sesi yang kedua ini kita buka dengan akidah mereka tentang imam, tentang keimaman. Kita tahu bahwasanya Syiah yang tersebar sekarang adalah Syiah Al-Imamiyah atau Rafidah atau Syiah Al-Imamiyah Al-Ithnai Asyariyah al yaitu Syiah Imamiyah karena memang benar bahwasanya Syiah e, terdiri dari berbagai macam sekte ya yang secara garis besar terdiri atas tiga sekte yaitu Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah dan Syiah Ismailiyah. Ya, yang paling mending dekat dengan Ahlussunnah adalah Syiah Zaidiyah. Tetapi Syiah yang tersebar sekarang di seantero dunia ya yang kebanyakan tersebar yang tersebar di tanah air kita adalah syiah al-imamiyah yang berasal dari Iran dan Irak. Dan syiah ini yang, yang kita bahas tentang akidah mereka. Kita tidak bahas tentang syiah zaidiyah dan kita tidak bahas tentang syiah ismailiyah. Tapi kita bahas tentang syiah yang tersebar di tanah air kita, yang tersebar di yang di tersebar di Iran, tersebar di Irak dan tersebar di penjuru dunia adalah syiah al-imamiyah. Kenapa dikatakan dengan syiah al-imamiyah? Karena mereka meyakini bahwasanya di antara rukun iman atau rukun Islam adalah beriman kepada imam mereka yang dua ya, belas, imam mereka yang dua belas. dan inilah sebagian ulama mengatakan kenapa orang-orang syiah menyatakan bahwa Al Qur'an ada distorsi, ada penyimpangan, ada pengurangan. kenapa? karena mereka tidak puas dengan isi isi daripada Al Qur'an. Al Qur'an isinya pujian terhadap para sahabat, pujian dengan istinggi langit. sementara mereka mengkafirkan para sahabat. Al Qur'an tidak menyebutkan masalah keimaman, meskipun satu ayat tidak ada. mereka jengkel, ya, tidak ada dalam Al Qur'an. Sementara kalau kita perhatikan masalah salat dan zakat disebutkan banyak dalam dalam Al Qur'an. Ya, salat disebut mungkin seratus kali lebih mungkin salat disebut dalam Al Qur'an. Zakat disebutkan mungkin tiga puluh kali oleh 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 dalam Al Qur'an. Jadi banyak disebutkan zakat dan salat. Sementara masalah imam tidak disebutkan sama sekali. Sementara menurut mereka masalah keimaman, ya, masalah rukun Islam, masalah keimaman lebih utama dan lebih afdol daripada salat dan zakat. Berikut ini riwayat-riwayat yang menunjukkan akan hal itu. tatkala mereka tidak mendapatkan masalah keimaman dalam Al-Quran, maka mereka mengatakan Al-Quran telah menyimpang, Al-Quran telah, Al telah, dirubah oleh para sahabat, kemudian mereka membuat riwayat-riwayat dusta tentang keutamaan masalah keimaman. Di antaranya mereka riwayatkan dari Muhammad bin Ali Al-Baqir, imam mereka yang imam keempat. Muhammad atau imam yang kelima, Muhammad Ali Al-Baqir bin Ali Al-Baqir, dia mengatakan, Bunyal Islam ala khomsin. Islam dibangun di atas lima perkara. Allah salati wa zakati wa sawmi wal hajj wal wilayah. Di atas, dibangun di atas salat, zakat, puasa, haji dan keimaman. Dan apa? Keimaman. Wilayah. Kemudian dia berkata, Walam yunada kama wilayah." Dan tidak diserukan kepada sesuatu pun sebagaimana diserukan terhadap keimaman. Artinya penyeruan terhadap salat, terhadap zakat, terhadap haji, terhadap puasa masih kurang tidak seperti diserukan terhadap masalah keimaman. Dalam riwayat yang lain dari Abu Abdullah yaitu Ja'far As-Sadiq, imam mereka yang keenam, dia berkata, "Inna Allah qad iftaraḍa 'ala ummati Muhammadin khamsa fara'id." Sungguhnya Allah telah mewajibkan kepada umat Muhammad lima kewajiban. As-salat dan zakat dan puasa dan haji wa wilayatuna dan keimaman. Kemudian kata dia, "Farakha salahum fi asya' min al-fara'id al-arba' wa lam yurakhis li ahadin fi wahidah." Dan Allah memberi keringanan terhadap empat empat rukun yang pertama yaitu solat zakat haji dan puasa namun Allah tidak memberi keringanan tentang masalah apa keimaman uh, dalam riwayat yang lain dari Abu Ja'far dia berkata bunyal Islam ala khamsati asya Islam dibangun di atas lima perkara solat zakat haji puasa dan wilayah qala zurarah qultu wa ayu syai'in min dzalika afdal mana di antara rukun Islam tersebut yang paling afdal qala al wilayah afdal keimaman yang paling apa Afzal. Oleh karenanya inilah mereka kenapa dikatakan dengan Syiah al imamiyah al-islamiyah al syariah, karena mereka meyakini seorang dikatakan Muslim tidak dikatakan Muslim sampai mereka beriman dengan imam-imam imam mereka yang kedua ya. belas, yang dimulai dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian Al Hasan yang imam kedua ketiga siapa? Al Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian berikutnya siapa? Ali Zainal Abidin. Antum perhatikan Hasan punya anak juga. Ada keturunan Hasan punya laki-laki punya anak keturunan. Husein juga punya anak selain uh, se, uh, selain apa namanya Ali Zainal Abidin. Kemudian uh, setelah Ali Zainal Abidin, kemudian Muhammad Al-Baqir. Setelah Muhammad Al-Baqir, yang keenam adalah Jafar As-Sadiq. Yang sering disebutkan dua riwayat ini. Abu Abdullah Jafar As-Sadiq dengan Muhammad Al-Baqir, imam keenam dan imam kelima. Seterusnya, saya lupa namanya, dan terakhir adalah Muhammad uh, Hasan Al-Askar. Muhammad Hasan Al-Askar, imam ke-12 mereka yang dia tatkala berumur sekitar lima tahun masuk dalam sirdap dan tidak keluar keluar sampai sekarang sudah 1200 tahun dia tidak keluar dan ini imam yang terakhir mereka dan nanti kalau dia keluar itu yang disebut dengan imam imam mahdi sehingga mereka masih menantikan kedatangan imam imam mahdi oleh karena salah seorang ulama syiah ceramah di televisi dia mengatakan bahwasanya kami akan menaklukkan Mekah dan Madinah Bagaimana ya kami akan menaklukkan kota Mekah dan, dan Madinah? Kenapa? Karena keluarnya Imam ke-12 hampir-hampir keluar. Sebentar lagi apa? Keluar. Sudah 1200 tahun tidak keluar-keluar kata dia, sekarang waktunya apa? Keluar. Namun tidak bakalan keluar. <tid> tidak bakalan keluar. Ihwani fil Allah wa Oleh karenanya mereka gulu berlebihan berlebi terhadap imam-imam mereka. Sikap mereka terhadap para imam berlebihan. Kita ini dianggap kafir oleh mereka karena kita tidak beriman dengan 12 imam tersebut. Faham? Dia tidak beriman dengan 12 imam tersebut. Ya. Tapi mereka mengatakan orang hanya bisa dikatakan Islam kalau beriman dengan 12 imam tersebut. Sementara mereka terlalu gulu berlebih-lebihan terhadap para imam. Saya sebutkan dari dua buku yang dua buku yang mereka jadikan andalan yaitu buku Al-Kafi Lil Kulai ini Sahih bukhari Sahih orang-orang Syiah dan yang kedua kitab Biharul Anwar. Kitab Biharul Anwar kitab yang besar ya. Di internet antum bisa download sekitar 110 jilid itu isinya akidah banyak akidah orang Syiah dan mereka jadikan patokan kita Biharul Anwar. Oleh karena sebagian orang Syiah bertakiyah. Terkadang terjadi dialog teman saya dengan orang Syiah kata dia, "Kamu jangan baca akidah Syiah dari buku yang lain, baca dari Biharul Anwar." Sama saja Biharul Anwar juga isinya kacau balau. 110 jilid isinya amburadul semuanya. Di antara dalam kitab Al-Kahfi di antara gulu mereka sifat apa mengkultuskan imam berlebihan, mereka membuat bab tentang keutamaan imam. Di antaranya bab Al-Aimmatu hum arkanul ard. Imam-imam merupakan fondasi dunia ini. Kemudian di antaranya bab Al-Aimmatu indahum jamiul kutub allati nazalat min indillah. Bahwasanya para imam di sisi mereka seluruh kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Makanya tadi saya bilang, ya, imam mereka yang ke-12 bukan cuma bawa Al-Qur'an 3 jilid ya. Tapi mereka dia juga bawa apa? Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil suhuf Ibrahim, suhuf Musa. Seluruh kitab yang pernah turun kepada rasul semua dibawa oleh Imam Muhammad al askar yang sekarang sedang sembunyi, sudah 1200 tahun tidak pernah keluar. Ini gulu ya. Nabi saja tidak tahu, tidak tahu kitab Injil dan Taurat. Nabi tahu atau tidak? Tidak tahu. Nabi tidak tahu. Dan Nabi tidak pernah memegang kitab Taurat dan Injil. Bahkan Nabi tatkala melihat Umar membaca Taurat atau Injil, Nabi marah. Dan sementara dia mengatakan imam kami seluruh kitab yang pernah diturunkan oleh Allah ada sama dia. Kemudian bab Ya'lamuna ya jami'al ulum allati kharajat ila malaikati wal wal mursalin. Bosnya para nabi, para imam, imam kami yang 12 mengetahui seluruh ilmu yang keluar kepada malaikat dan nabi dan rasul. Jadi ilmunya Nabi Muhammad, ilmunya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Khidir semuanya digabungkan, ilmunya Jibril, ilmunya Mikail, ilmunya Israfil, seluruh malaikat gabung diketahui oleh siapa? Sang imam. Ini berlebih-lebihan seperti ini. Kemudian diantaranya bab ya alamuna ilmu makan wa wa an nahulayak fa alehim Bahwasanya para imam mengetahui ilmu yang telah lalu dan ilmu yang akan datang dan tidak ada pun yang tersembunyi bagi bagi mereka. Oleh karena mereka mendatangkan sebuah riwayat yang membuktikan bahwasanya para imam mengetahui masa depan ilmu yang masa lalu dan ilmu masa depan para imam mengetahui seluruhnya. Di antaranya Abu Abdullah Ja'far as sadiq pernah bersumpah, "Wa Rabbil demi Rabbnya Ka'bah, demi Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah tiga kali. Wa rabbil ka'bah, wa rabbil ka'bah, wa rabbil ka'bah. Lau kuntu bayna Musa wal Khadir, la akhbartuhuma an ni'alamu minhuma, wa la amba'tuhuma bima laisa fi aidihima, li'anna Musa wal Khadir alaihimassalam, u'tiya ilma makana, wa lam yu'taya ilma mayakun. Kata Abu Abdullah, imam yang ke-6, kalau saya hadir, tatkala pertemuan Musa dan Khadir, Nabi Khidir, ya, maka saya akan kabarkan kepada mereka berdua, wahai Musa, wahai Khadir, saya lebih Pandai daripada kalian berdua, dan saya akan kabarkan kepada mereka berdua tentang ilmu yang tidak mereka miliki berdua. Kenapa? Karena Musa dan Khadir diberikan ilmu tentang masa lalu, dan walam yuk, ilma dan mereka tidak diberikan ilmu masa depan, dan mereka berdua tidak diberitahukan tentang ilmu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Adapun kami, kami mengetahuinya. Ini hulu, dan ini saya bilang, ini bodohnya orang Syiah. Kenapa? Nabi Khidir diberitahu oleh Allah tentang masa depan atau tidak? Diberitahu bahwasanya anak ini bakalan kalau besar bakalan menjerumuskan kedua orang tuanya. Namun orang sia goblok kalau berdusta tidak pandai berdusta. Ini contohnya seperti ini. Tapi sikap mereka berlebihan. Dan aneh, ya akhi, di antara orang sia, mereka mengatakan orang imam para imam mengetahui masa depan secara mutlak. Sekarang kalau para imam tahu masa depan, kenapa Hasan bisa diracuni? Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, Hasan bin Ali Bagaimana dia meninggal dunia? Diberi ra racun Kalau dia tahu bahwasanya tahu masa depan Dia akan tahu si fulan akan meracuni saya Dan dia tidak akan diracuni Kalau para imam mengutai masa depan Kenapa Husein bin Ali bin Abi Thalib terbunuh di Kar Karbala Tatkala datang surat-surat merayu Husein Datanglah kepada kami Kami akan bayat engkau Kami penduduk Kufa akan bayat engkau Wahai Husein Husein mengutus Muslim bin Akil Untuk mengecek kebenaran surat-surat tersebut Kalau dia tahu masa depan Tidak perlu dia ngecek-ngecek seperti itu Akhirnya ternyata dia dibohongi, ternyata dia dibunuh oleh orang-orang kufas yang berkhianat kepada orang-orang Syiah yang berkhianat kepada Husain. Kalau tahu ilmu gaib, tidak mungkin. Ali bin Abi Thalib bagaimana terbunuh? Dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Kalau Ali bin Abi Thalib tahu masa depan, tidak bakalan dibunuh oleh Abdurrahman bin bin Muljam. Oleh karena ini kudusan orang-orang Syiah yang berlebih kepada para imam. Itu dari kitab Al kahfilul Kule ini. Sekarang kita ambil dari kitab Biharul Anwar tentang para imam. Lihat di antara bab-bab yang dibuat oleh Al Majlis di dalam Biharul Anwar bab ya alamuna jami'al alsun wal lugat wa yatakallamuna biha bab bahwasanya para imam mengetahui seluruh bahasa seluruh lisan dan seluruh bahasa wa yatakallamuna biha bahkan mereka para imam berbicara dengan seluruh bahasa oleh karenanya imam mereka bisa bahasa Jawa bisa bahasa Bugis bisa bahasa Lombok ya semua bahasa dia bisa bahasa Jawa bahasa Inggris bahasa Jepang semuanya dia bisa Nabi saja tidak tahu bahasa Ibrani Nabi mengurus Zaid memerintahkan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu untuk belajar bahasa bahasa Ibrani. Ini kata dia seluruh imam mengetahui seluruh bahasa. Ini apa namanya keanehan yang yang luar biasa. Yang berlebihan kepada para para imam. Kemudian bab alamu minal anbiya. ambia. Para imam lebih tahu daripada para nabi. Bab tafdiluhum alal ambia wa anna ulil azmi inna masaru ulil azmi bihubbihim. tentang pengutamaan para imam di atas para nabi dan sesungguhnya para rasul ulul azmi mereka tidaklah menjadi ulul azmi kecuali karena mereka cinta kepada imam yang 12 bab yaqdiruna ala ihyail mauta wa ibra'il akmah wal wa jami'a mu'jizatil anbiya bab bahwasanya para imam bisa menghidupkan orang-orang mati kenapa Ali bin Abi Thalib tidak dihidupkan oleh Hasan ya. ya kenapa Hasan tidak dihidupkan oleh siapa Hussein Kenapa Hussein tidak dihidupkan? Nangis nangis kan bisa dihidupkan sama anaknya Muhammad Ali Zainal al al Abidin. Ini konyol maksudnya. Konyolnya orang orang sias seperti ini. Wa Ibrahim Ahmah bisa menyembuhkan orang yang buta dan bisa menyembuhkan orang terkena, terkena penyakit baros. Wa Jami'a Mu'jizatil Anbiya dan mereka bisa bisa melakukan seluruh mukjizat para nabi. Bisa melakukan seluruh mukjizat para nabi. Ini merupakan sikap berlebihan kepada kepada para imam. Jadi dari sini kita paham bagaimana kebatilannya akidah orang-orang Syiah. Jadi mereka menggambarkan dalam buku-buku mereka dan riwayat-riwayat mereka bahwasanya imam mereka, imam Mahdi mereka, Muhammad bin Hasan al Askar adalah imam yang sangat hebat. Kalau dia keluar dia bisa menghancurkan gunung, dia bisa menumbangkan pohon. Ya. Namun kok tidak keluar keluar? Sekarang saatnya keluar mestinya membantu orang-orang ya orang-orang Iran di Suriah atau untuk menumbangkan apa Mekah dan Madinah menumbangkan kerajaan Arab Saudi. Kok tidak keluar luar Mereka menyebutkan dalam kitab-kitab mereka Imam uh, Muhammad bin Nasr al Askar Imam ke-12 yang sudah 1200 tahun sembunyi dia tidak keluar karena takut takut dengan orang-orang Sunnah takut dengan daulah mana daulah mana dia ketakutan. Sekarang sudah saatnya dia tidak takut. Kenapa dia sudah hebat sudah gede kalau dulu masih 5 tahun sekarang sudah 1250 tahun umurnya Harusnya sudah tidak takut Kemudian sudah memiliki kejagoan kehebatan yang luar biasa Sekarang sudah ada negara syiah Harusnya saatnya dia keluar Namun tidak keluar-keluar Karena memang imam yang ke-12 ini memang tidak tidak ada Ini hanyalah khurafat yang yang merupakan hayalan orang-orang Para orang syiah Ini diantara akidah orang syiah tentang keimaman Kemudian diantara akidah orang syiah yang parah Yaitu akidah syiah tentang para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ikhwani Allah Kita ketahui bahwasanya agama kita, agama Islam dibangun di atas kemuliaan para sahabat. Kenapa? Karena agama kita dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Al-Qur'an dan Sunnah bisa sampai kepada kita melalui jalannya siapa? Jalan jalan para sahabat. Dan kita punya riwayat yang mutawatir. Bagaimana sampai Al-Qur'an kepada kita? secara mutawatir sampai kepada kita. Sedangkan akidah orang Syiah dibangun di atas kekafirannya orang para sahabat. Jadi bertolak belakang enggak mungkin nyambung. Kita akidah kita, agama kita dibangun di atas kemuliaan para sahabat karena para sahabat yang meriwayatkan Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau seandainya para sahabat kafir berarti Al-Qur'an dan Sunnah tidak beres. Berarti selama ini yang meriwayatkan Al-Qur'an dan Sunnah adalah orang-orang kafir. Sehingga kita mengatakan para sahabat mulia karena agama kita dibangun di atas keutamaan para sahabat. Orang Syiah sebaliknya, agama mereka dibangun di atas kekafiran para sahabat. Kenapa? Karena agama mereka dibangun di atas pengimaman Ali bin Abi Thalib lebih daripada Abu Bakar dan Umar. Mereka mengatakan dalam hadis uh, Godir Khum, tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pulang dari Haji Wada, sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke suatu mata air yang namanya Khum, daerah Khum antara Mekah dan Madinah. Kemudian tatkala itu yang berhaji bersama Nabi berapa orang? sekitar 120.000 orang sahabat sekitar 122 orang para sahabat. Kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabat, kemudian Rasulullah SAW memberi wasiat. Kata mereka orang Syiah, Rasulullah memberi wasiat bahwasanya ketahuilah, setelah saya meninggal dunia yang menjadi imam adalah Ali bin Abi Thalib. Ini Rasulullah SAW kabarkan di hadapan berapa sahabat? 1200 orang, eh, 120, orang sahabat. Sehingga tatkala Rasulullah SAW meninggal, para sahabat mengangkat Abu Bakar menjadi imam, Berarti mereka semua telah kufur kepada wasiat Nabi. Mereka kafir semuanya. Ini sebab kenapa para sahabat dikafirkan. Karena mereka mengingkari wasiat Nabi yang menyuruh agar Ali bin Abi Thalib menjadi imam. Dan inilah berita dusta, jelas-jelas dusta, kebohongan besar-besaran. Antum tahu kisah tatkala Rasulullah Sallallahu meninggal dunia, para sahabat sempat khilaf di antara kaum muhajirin, kaum ansar. Bukankah seharusnya Ali muncul? Wahai diam-diam, kan kalian masih ingat oh Nabi bilang saya yang jadi imam, masa kalian tidak ingat? Sama sekali Ali tidak ngomong. Dan tidak ada al-Miqdad bin Aswad, Ammar bin Yasir, yang mereka tidak kafirkan, Miqdad bin Aswad, Ammar bin Yasir, kemudian Abu Dhar. Sama sekali tidak mengatakan, wahai para sahabat Muhajirin Ansar, kenapa kalian ikhtilaf? Bukankah kalian masih ingat Rasulullah menyatakan, jadi imam adalah Ali bin Abi Thalib? Ini tidak pernah terjadi, sama sekali. Yang ini menunjukkan bahwa wasiat tersebut adalah kedustaan, tidak ada. Kalau seandainya wasiat tersebut, Ali akan maju. Minimal dia menegakkan hujan, tidak perlu dia takut. Kenapa dia takut? Minimal dia mengatakan, saya Ali bin Abi Thalib. Kalian 120 ribu orang telah mendengar bahwasanya kalau Rasulullah meninggal, saya yang jadi imam. Namun ini berita, berita dusta. Justru begitu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya yang menjadi khalifah setelah Nabi adalah Abu Bakar radhiyallahu taala. Oleh karenanya saya pernah berdialog sama seorang Syiah dari Saudi, Syiah Saudi dari daerah uh, timur ya. Uh, waktu musim haji. Maka saya bilang, "Ya, Akhi, uh, yang jadi yang jadi imam tatkala Rasulullah sakit siapa?" Kan Abu Bakar yang menjadi imam. Ini isyarat bahwasanya kalau Rasulullah SAW meninggal yang jadi imam Abu Bakar. Buktinya waktu Rasulullah SAW sakit yang menjadi imam siapa? Abu Bakar. Dan tidak ada orang yang pernah menjadi imam selama hidupnya Nabi kecuali siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Apa jawab dia? Itu kan dalam buku-buku kamu, dalam buku kita yang jadi imam Ali. Nah, saya bilang ini nggak bisa nyambung kalau bikin cara ini. Quran yang nggak nyambung, hadisnya juga nggak nyambung. Kata dia saya sudah 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 nggak usah. Saya tidak mau debat lagi karena nggak mungkin, nggak mungkin antum debat dengan orang seperti ini. Antum hanya bisa debat kalau masdarnya sama kita bisa dialog tapi kalau Qurannya beda hadisnya beda gimana antum mau berdebat sama orang seperti itu oleh karenanya mereka kalau tidak mengkafirkan para sahabat mereka tidak bisa bangun agama Syiah nggak mungkin mustahil untuk bisa bangun agama Syiah para sahabat harus kafir dulu kenapa karena yang jadi imam harusnya siapa Ali para sahabat mengingkari wasiat Nabi sehingga seluruh mereka kafir seluruh mereka kafir oleh karenanya, bagaimana kita bisa bersatu antara Syiah dengan ahlu Sunnah? Mustahil. Ahlus Sunnah membangun agamanya di atas keadilan Dan amanahnya para sahabat, orang Syiah membangun agama mereka di atas kekafiran para sahabat. Gak mungkin nyambung. Mustahil. Oleh karenanya, agama Syiah ini sangat didukung oleh orang-orang liberal. Orang liberal, orang-orang kafir, Ya orang-orang seperti penerbit, penerbit, penerbit Mizan. Mizan itu menerbitkan buku liberal, sama buku-buku apa? Syiah. Orang-orang kafir senang karena liberal didukung oleh orang-orang kafir. Mereka ingin menimbulkan kerusakan di negara Indonesia dengan menyebarkan paham liberal. Dan mereka dukung dengan agama Syiah, kenapa? Karena agama Syiah ingin memisahkan antara umat Islam dengan teladan mereka. Siapa teladan mereka, para sahabat? Kita kalau ingin menyemangati anak-anak kita bilang, "Wahai anakku kamu, jadi seperti Umar loh, hebat, jadilah kamu seperti Abu Bakar." Kita banyak contoh, contoh para sahabat. Jadi ke kepada putri-putri kita jadilah kamu seperti Aisyah, seperti Zainab, seperti Ummu Salamah. Namun tatkala para sahabat semuanya kafir, tidak ada teladan bagi kaum muslimin. Seperti anak ayam kehilangan induknya. Siapa yang mereka siapa yang mau mereka tiru? Para sahabat semua kafir. Generasi terbaik umat ini dikafirkan oleh orang-orang orang-orang Syiah dan ini ini yang diinginkan oleh orang-orang kafir. Untuk supaya para kaum muslimin tidak punya kejayaan. Kalau kaum muslimin diingat dengan kejayaan para sahabat, mereka akan rindu dengan kejayaan tersebut. Mereka punya semangat berjuang. Mereka punya semangat untuk kembali lagi kepada kejayaan. Kenapa? Pernah berjaya para sahabat radhiyallahu taala anhu. Tapi tatkala para sahabat kafir rusak semua, ya sudah, ya sudah. Para sahabatnya kafir apalagi kita? Ini disenangi oleh orang-orang orang-orang uh, kafir, orang-orang barat, orang-orang non-muslim. Ikhwani fillah uh, sebagaimana saya katakan tadi bahwasanya Agama orang-orang Syiah dibangun di atas pengkafiran para sahabat. Oleh karenanya di antara doa yang paling afdal yang mereka agung-agungkan dan disebutkan dalam banyak buku mereka bahkan disyarah dalam banyak buku doa tersebut adalah doa Usnamai Quraisy. Doa tentang dua berhala orang-orang Quraisy. Siapa maksudnya dua berhala orang-orang Quraisy yaitu Abu Bakar dan Umar. Di antara doanya seperti ini. kata mereka Ali bin Abi Thalib senantiasa berdoa dalam witir dalam salat dalam salat witir dia berdoa dengan doa tersebut doanya Allahummal an sunama'i Quraisy ya Allah laknatlah dua berhala orang Quraisy siapa maksudnya Abu Bakar dan Umar wajibtayhima wa tagutayhima wa ifkaihima wa abnatayhima ya Allah laknatlah ya mereka berdua ini dua berhala orang Quraisy sihir mereka berdua, togut mereka berdua, kedustaan mereka berdua, dan laklatlah dua putri mereka. Siapa Aisyah dan Hafsah? Aisyah dan siapa? Hafsah. Dua-duanya dikafirkan oleh orang-orang karena Hafsah anaknya Umar, Aisyah anaknya Abu Bakar Allah taala anhu. Kemudian dia berdoa lagi, "Wa huma finnar, ya Allah, kekalkanlah mereka berdua dalam neraka jahanam." "Wal an ansarahuma, ya Allah, laknatlah penolong mereka ini." Jadi antum semua dilaknat oleh orang Syiah. Karena antum mencintai Abu Bakar dan dan Umar. Setiap hari antum didoakan oleh orang-orang Syiah agar celaka. Ya. Oleh karena ikhwani Bagaimana kebencian mereka terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian mereka berkata, barang siapa yang membaca doa ini maka seakan-akan dia ikut perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dan dalam perang Hunain, dan dia telah melepaskan satu juta anak panah. Ini pahalanya baca doa ini. karena ikhwan, para orang-orang sia setiap saat mereka mencela Abu Bakar dan Umar. Setiap saat mereka mencela para sahabat. Kerjaan mereka mencela para sahabat. Mereka ke Madinah, ke Makkah, kerjanya mencela para sahabat. Mereka datang ke kuburan Nabi untuk mencela Abu Bakar dan Umar. Lebih afdal kalau mencela secara langsung. Mereka datang ke Syuhada Uhud, mereka juga tidak puas-puasnya mereka mencela para sahabat. Di Syuhada Uhud kata mereka, "Ya Allah, laknatlah pembunuh para Syuhada Uhud." Padahal di antara para pembunuh Syuhada Uhud ada yang masuk Islam seperti Khalid bin Walid. Abu Sofyan, Ikrimah bin Abi Jahal, ya, Sofyan bin Umayyah banyak orang-orang yang masuk masuk Islam dari para sahabat laknat mereka semua. Karena mereka asalnya mereka mengkafirkan para sahabat. Sampai salah seorang dosen di Jami yang mengatakan, ya ikhwani, para sahabat daiman mereka senantiasa mencela para orang-orang Syiah, Rafidah. Setiap saat mereka mencela para para sahabat. Sampai pada detik ini jam 7 lewat 3 menit mereka juga sedang mencela para sahabat. Karena sampai dia tekankan setiap detik itu ada celaan terhadap para sahabat. Kenapa? Karena agama mereka dibangun di atas memaki dan mengkafirkan para para sahabat. Di antara pernyataan mereka bahwasanya para sahabat telah kafir seperti dalam kitab Al-Kafil Al-Kulaini dari Abu Ja'far alaihi salam dia mengatakan dia berkata kana nasu ahla riddatin ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam illa thalathatan Sungguhnya orang-orang setelah wafatnya Nabi SAW semuanya murtad kecuali tiga orang. Ya. Fakultu wa manis salatha. Aku bertanya siapa tiga orang tersebut. Katanya Mil al miqdad bin al Aswad, wa Abu Dhar al Ghifari, wa Salman al Farisi. Cuma tiga orang yang selamat. Al miqdad Kemudian siapa? Abu Dhar, Kemudian siapa? Salman al Farisi. Kadang mereka tambah yang keempat. Ammar bin bin Yasir radhiyallahu taala. Anhu. Karena Ammar ikut dalam pasukan Ali bin Abi abi Thalib. Inilah yang 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 mereka kafarkan, yang katakan menurut mereka tidak tidak kafir. fillah hayakum. Tentunya aqidah uh, akidah mereka ini merupakan akidah yang penuh dengan kebatilan. Yang kalau kita lihat dalam Al-Qur'an terlalu banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang kutaman para sahabat. Ya. Dalam Al-Qur'an sangat begitu banyak dan juga dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu banyak. Dalam Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat nas, Kalian umat terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia. Ini siapa para sahabat? Kata Syiah, kuntum syarran nas. Kalian umat terburuk yang Allah turunkan keluarkan bagi manusia. Rasulullah SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar di surga, Uthman di surga. Kata mereka Abu Bakar di neraka jahanam paling bawah nerakanya, Umar di neraka jahanam, Uthman paling bawah neraka jahanam. Aisyah Rasulullah SAW mengat ditanya, Man ahbun nasi ilaik, siapa yang paling kau cintai Rasulullah? Aisyah yang paling saya cintai. Kata mereka, Aisyah di neraka jahannam paling bawah. Wa minar rijal, orang yang paling kau cintai daripada lagi, kata Nabi Abu Bakar. Kata mereka, Abu Bakar di neraka jahannam. Semua bertentangan. Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ anhum radu an, wa radu'an jannatin tajri tahtahal anhar Kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum ansor. Kaum muhajirin jumlahnya ribuan, kaum ansor jumlahnya ribuan. Kata mereka semuanya kafir kecuali tiga orang. Kata Allah, radhiyallahu anhumaradzuan. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Jelas kaum muhajirin ansor diterima oleh Allah. Kita bagaimana? Dan kemudian kata Allah, wa adalahum jannatin tajri tahta hal anhar. Allah siapkan surga-surga bagi mereka. Ini jaminan. Kaum muhayyin, kaum ansar masuk surga. Dalilnya ayat ini. Kita bagaimana nasib kita? Bagaimana kita agar bisa masuk surga dan bisa diridhai oleh Allah? Allah persyaratkan. taba'uhum bi Syaratnya kalau kalian ingin diridhai dan masuk surga, ikutilah para sahabat dengan cara yang baik. Subhanallah. Bahkan Allah mempersyaratkan orang agar masuk surga, ngikut para para sahabat. Sementara para sahabat orang-orang yang yang murtad. Allah Subhanahu wa taala banyak terlalu banyak cuma saya, saya ringkaskan seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Laqad radiyallahu 'anil, mu, anil mu'minina idz yubayyiuna ka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim wa anzalas anzala sakina ta'alaihim فَتَنْقَرِيبًا fatan qariba. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh laqad. Ini penekanan dalam bahasa Arab. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang para sahabat. Iz yubayyunaka tahta syajarah. Tatkala mereka membayat engkau di bawah sebuah pohon wahai Muhammad. Siapa? Ashabu syajarati ridwan. Ashabul bai'ah. Jumlah mereka 1300 orang. Dalam hadis kata Nabi, tidak ada yang bayat aku membayat aku di bawah pohon ini kecuali masuk surga, kecuali si fulan dari munafik. Satu orang, satu orang saja yang Rasulullah SAW istifnakan. Yang Rasulullah SAW kecualikan. Seluruhnya masuk surga kata Nabi SAW. Kata mereka seluruhnya masuk neraka jahanam. kecuali Abu Bakar, eh, kecuali siapa? Ali bin Abi Thalib dan beberapa orang. Dalam ayat ini Allah tidak hanya meng, tidak hanya merekomendasi zahirnya para sahabat, bahkan Allah merekomendasi hati para sahabat. Kata Allah, fa'alima ma fi kulubihim. Dan Allah mengetahui isi hati para sahabat. Isi hati para para sahabat. bahkan dalam kasus atau Ridwan, waktu itu Utsman bin Affan radhiyallahu diutus oleh Nabi untuk mengecek kondisi kota Mekah. Bahkan Utsman berjalan sendiri masuk dalam kota Mekah. Kemudian tidak balik-balik. Saya para sahabat mengatakan jangan-jangan Utsman telah terbunuh. Lihat bagaimana Utsman bin Affan dengan begitu beraninya diutus oleh Nabi masuk dalam kota Mekah karena Rasulullah di luar waktu itu belum bisa masuk terhadang sehingga Rasulullah mengutus Utsman untuk mengecek dalam kota Dan Ini adalah perjalanan maut, bisa jadi Utsman dibunuh. Sampai para sahabat menyangka Utsman telah dibunuh. Sehingga Rasulullah SAW tatkala para sahabat membaiat kata Rasulullah SAW, saya membaiat atas nama Utsman. Kenapa Rasulullah menyangka Utsman apa? Meninggal dunia. Kata mereka Utsman di neraka Jahannam. Ikhwani fillah Inilah buruknya orang-orang Syiah. Dan terakhir saya ingin menyampaikan satu ayat. Banyak-banyak ayat cuma saya langkah-langkah. Di antara ayat yang sangat menakjubkan, ya. Yeah. firman Allah Subhanahu Wa Taala, Muhammadur Rasulullah. Walladina ma'ahu ashad ashidah walal kufar rohama Muhammad utusan Allah dan orang-orang bersama Nabi Muhammad itu para sahabat. Bagaimana sifat mereka? Ashidah walal kufar keras terhadap orang-orang kafir. Rohama ubainahum dan mereka saling cinta kasih di antara mereka. Tarohum rukaan sujudaya betaguna fadlam minallahi waridwana. Lihat Allah mengatakan kau akan melihat mereka para sahabat rukaan sujud dan rukuk dan sujud Allah merekomendasi isi hati mereka kenapa mereka rukuk dan sujud kata orang-orang syiah karena mereka orang-orang munafik Abu Bakar radhiyallahu anhu salat di belakang Muhammad tapi dia bawa berhala di kalungnya sehingga dia sujud kepada berhala Kata Allah rukaan sujud ya betaguna fadlan minallahi waridwana. Mereka rukuk dan sujud karena mengharapkan karunia dari Allah. Allah tazkiyah niat mereka. Allah tazkiyah, Allah rekomendasi niat mereka mengharapkan karunia dari Allah dan mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhi min athari sujud. Dan dalam wajah mereka nampak bekas sujud. Kata Allah, "Zalika mathaluhum fit Taurat." Inilah perumpamaan para sahabat dalam Taurat. Jadi para sahabat sudah dipuji oleh Allah dalam kitab Taurat. Di Taurat sudah dipuji para sahabat bahwasanya akan datang Muhammad Rasul terakhir bersama para sahabat yang mulia. Kata mereka murtad semuanya para sahabat ini. Wa masaluhum fil Injil kazarin akhraja syatoahu fa azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yujibu az-zurra'a liyghidha bihim al-kuffar. Adapun perumpamaan para sahabat di Injil sebagaimana ya tumbuhan yang mengeluarkan tunasnya kemudian menguatkan batangnya akhirnya menjadi besar fastawa kemudian jadi matang ala suqihi kokoh di atas batangnya yujibu az-zurra'a Ini perumpamaan para sahabat, perumpamaan yang indah, tumbuhan yang ditumbuh kemudian tumbuh apa subur kemudian menguatkan tumbuhan tersebut. Yuk yang menyenangkan orang yang menanamnya. Ini perumpamaan para sahabat di mana dalam Injil. Bayangkan Allah muji para sahabat di Taurat dan Allah muji para sahabat di Injil. Kemudian kata Allah kufar agar Allah menjadikan orang-orang kafir marah dengan para sahabat. Dari sini sebenarnya Allah mengatakan barang siapa yang jengkel dan benci kepada para sahabat orang kafir. Siapa yang bilang Allah yang mengatakan? Kata Allah liyaghi itu bihimul kufar agar orang-orang kafir benci dan marah dengan perumpamaan tentang para sahabat ini. Allah ini ayat yang sangat tegas tentang kutaman para sahabat. Saya ingin mengajak antum sekalian merenungkan satu sifat yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Kata Allah subhanahu <tuk> wa taala <tangan> ruhama ubainahum para sahabat saling cinta kasih di antara mereka. Kenapa? Karena ahlul bidah dari orang syiah, orang, -orang syiah mereka mengesankan kepada umat bahwasanya ada permusuhan antara para sahabat dengan Ahlul Bait. Ini kedusaan besar-besar yang mereka lakukan. Mereka membuat image dan membuat apa namanya? E, kesimpulan seperti demikian agar masyarakat memahami bahwa ada permusuhan yang amat sengit di antara para sahabat dengan Ahlul Bait. Padahal Allah mengatakan ruhama ubainahum. Mereka saling saling mengasihi di antara di antara mereka. Oleh karenanya kita akan sebutkan beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya para sahabat dan ahlul bait saling mengasihi di antara di antara mereka tidak sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang orang-orang Syiah. Di antaranya yakum, bukti bahwasanya para sahabat saling mengasihi adalah kita dapati bahwasanya Ali bin Abi Thalib dan juga ahlul bait yang lain menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama Abu Bakar, Umar, Utsman dan Aisyah. Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Abu Bakar, dia punya anak juga namanya Umar, dia punya anak juga namanya Utsman. Bahkan disebutkan Ahlul Bait yang pertama menamakan anaknya dengan Abu Bakar adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian diikuti oleh anak-anak selanjutnya. Kalau tidak Hasan atau Husain juga punya anak namanya Abu Bakar dan Umar. Sekarang saya tanya sama antum, apa kalau antum punya anak antum kasih nama Firaun? Tentu tidak. Antum akan kasih nama anak antum dengan nama yang antum cinta, orang yang antum cintai ya. Sampai-sampai ya, ada orang, ya, ya, ya mohon maaf, ya, ada orang cinta sama saya. Dia telepon Ustadz, saya punya anak saya mau kasih nama Firanda. Saya bilang jangan. Itu nama enggak ada maknanya. Ustaz, saya mau kasih nama saya cinta sama antum. Saya punya anak Firanda. Dia bilang jangan. Ternyata dia kasih nama juga namanya Firanda. Kemudian waktu pengajian dia datangkan ini Ustaz Firanda Al-Kafiri. Subhanallah. Ada Firanda orang Arab. <laughs> Baru muncul belakang namanya Firanda Al-Kafiri. Alhamdulillah, cuma Firanda bukan orang Jawa saja, bukan orang Bugis. Ada Firanda orang orang Arab. Saya sudah larang dia tidak mau. Artinya orang kalau kasih nama sama anaknya, dia akan beri nama sama orang yang dia cintai. Kenapa Abu Bakar menamakan nama Ali menamakan anaknya Abu Bakar, Umar dan Utsman? Karena cinta kepada Abu Bakar, Umar dan Uthman. Bahkan dalam riwayat Sahih dalam Sahih Bukhari, tatkala Umar bin Khattab meninggal dunia, kemudian dihadiri oleh yang banyak, dihadiri oleh Ibnu Abbas. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Saya ber, berangan-angan meninggal memiliki amalan seperti kamu wahai Umar bin Khattab." Sungguh saya sering mendengar Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam mengatakan, ana wa Abu Bakar wa Umar, wa ana wa Abu Bakar dan Umar." Saya sering mendengar Rasulullah bersabda, "Saya masuk satu tempat bersama Abu Bakar dan Umar dan saya keluar bersama Abu Bakar dan dan Umar." Artinya Rasulullah s.a.w. sahabatnya dua orang ini, Abu Bakar dan Umar, di mana Rasulullah SAW berada, dua orang itu berada. Oleh karenanya Allah mengabadikan persahabatan mereka, bahkan dalam kuburan pun Allah mentakdirkan mereka bertiga. Dan itu diakui oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Ibn Abbas ada yang megang pundak saya. Ternyata saya lihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan di antara Ahlul bait ada yang menamakan anaknya dengan, dengan Aisyah. Tidak seperti orang-orang Iran. Saya punya teman orang Iran cerita di kami di sana sebagian orang-orang Syiah kalau ada orang pezina mereka juluki Aisyah. Pezina apa? Itu Aisyah. Maksudnya apa? Pezina, wanita pezina. Ternyata di antara kalau tidak salah saya lupa yang jelas ada semuanya daftarnya apa bagaimana para ahlul bait menamakan anak-anak mereka dengan Abu Bakar, Umar, Utsman dan dan Ali. Kemudian ya. Di antara persaudaraan yang terjalin antara Abu Bakar dan Ahlul Bait ya, Adalah Asma binti Umais radhiyallahu taala anha, istrinya Ja'far ja bin Abi Thalib. Kita tahu Ahlul Bait, Ahlul Bait adalah seluruh anak-anak ya, Abdul Muttalib. Di antara anak Abdul Muttalib adalah Abu Talib, kemudian Al Abbas. Maka seluruh keturunan Al Abbas adalah ahlul ahlul bait. Pamannya Nabi keturunannya adalah ahlul bait. Yang sangat mengherankan orang Syiah tidak begitu mengakui keturunan Al Abbas. Dan banyak keturunan al bait dari Al Abbas ahlu sunnah. Kemudian juga misalnya keturunan siapa? Keturunan Ja'far, keturunan Al Aqil, keturunan Ali bin Abi Talib seluruhnya ahlul ahlul bait. Uh, Ja'far bin Abi Thalib ya, 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 yang meninggal dalam goswa Mu'tah yang kemudian terpenggal kedua tangannya kemudian Allah menggantikan kedua tangannya dengan kedua sayap di surga. Dia punya istri namanya Asma bintu Umais. Tatkala Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, siapa yang menikahi istrinya? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa Abu Bakar menikahi istrinya? Karena temannya. Kita kalau punya teman meninggal dunia, kita kasihan sama istrinya, kita yang nikahi. Oleh karena Asma binti Umais dinikahi oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian tatkala Abu Bakar meninggal dunia, Asma binti Umais dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar punya anak dari Asma binti Umais, Ali punya anak juga dari Asma binti Umais. Oleh karenanya anak anaknya Abu Bakar dan anaknya Ali bin Abi Thalib saudara seibu. Si iya atau tidak? Ibunya siapa? Asma binti Umais. Bagaimana kemudian mereka ribut? Mustahil. Kemudian ikhwani fila azani Allah wa iyakum Di antara bukti Persaudaraan yang erat antara Abu Bakar dan al Bayt Seperti Ini termaktub dalam buku-buku syiah ya, Dan mereka dan mereka bingung Menghadapi riwayat seperti ini Sampai mereka rela berdusta ya, Seperti Yasir Al-Habib tak kali ditanya Asar ah, ini dia pun berdusta, nekat berdusta Dalam riwayat-riwayat yang masyur dalam buku mereka Ja'far As-Sadiq Al-Imam yang ke-6 dia pernah berkata, Waladani Abu Bakar As Siddiq Bahwasnya Abu Bakar As Siddiq melahirkan aku dua kali. Dia ingin membanggakan kakeknya siapa? Abu Bakar. Apakah dia mengatakan saya dilahirkan Fir'aun dua kali? Tidak mungkin. Dia tatkala menyatakan saya dilahirkan Abu Bakar dua kali, maksudnya berbangga atau mengejek? Berbangga maksudnya. Tidak mungkin dia mengejek saya dilahirkan Fir'aun dua kali. Saya dilahirkan Togut setan dua kali. Eh, namanya menghina dirinya. Tapi dia sedang berbangga diri mengatakan wala dani Abu Bakar marrotein. Saya lihatkan Abu Bakar dua kali. Kenapa bisa dia mengatakan yang demikian? Ada silsilahnya. Saya akan sebutkan silsilahnya. Antum perhatikan sekarang. Ali bin Abi Thalib, perhatikan. Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar. Ada dua silsilah Nasab. Ali dan Ali, Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Al-Hussein. Al-Hussein yang meninggal di Karbala, al syahid. Al-Hussein, imam imam keberapa? Ya? Imam ketiga, ya punya anak namanya Ali Zainal Abidin Ali bin Hussein Zainal Abidin imam yang keberapa? yang keempat Ali bin Hussein punya anak namanya Muhammad Al-Baqir ini imam yang keberapa? ke lima Muhammad bin Ali Al-Baqir Abu Bakar di antara anak-anaknya ada dua orang Muhammad bin Abi Bakar dan Abdurrahman bin Abu Bakar Muhammad bin Abu Bakar dan Abdurrahman bin Abu Bakar Muhammad punya anak namanya Al-Qasim Muhammad punya siapa? Al-Qasim Abdurrahman punya anak namanya Asma. Saya ulang, Abu Bakar Muhammad Abdurrahman. Muhammad punya anak Al-Qasim. Abdurrahman punya nama siapa? Asma. Rupanya sepupuan ini menikah. Asma dengan Al-Qasim menikah. Ini sepupuan tidak? Sepupuan. Punya anak namanya Ummu Farwah. Ummu Farwah ini dia dari sisi bapak, kakeknya juga Abu Bakar, dari sisi ibu juga kakeknya Abu Bakar. Paham atau tidak? Dia dari sisi bapak Qasim Muhammad Abu Bakar dari sisi ibu Asma Abdurrahman Abu Bakar. Inilah kenapa uh, kemudian Ummu Farwa ini menikah dengan Muhammad al bakir Berarti kan Alul Bait menikah sama keluarga Abu Bakar ya atau tidak? Cucunya Abu Bakar menikah, punya anak Imam yang keenam. Namanya siapa? Ja'far ja as -Saudid. Makanya Ja'far ja as bangga dia mengatakan waladini Abu Bakar marratain. Aku dilahirkan Abu Bakar dua dua kali. Karena dari si kakek dari sisi bapak kakek saya Abu Bakar dari sisi ibu kakek saya Abu Bakar kalau ternyata Alul Bait sama keluarga Abu Bakar bertengkar tidak mungkin ada pernikahan seperti ini apalagi dia bangga banggakan oleh karena mereka bingung tatkala menghadapi riwayat dalam buku-buku mereka ternyata Ja'far as sadiq membanggakan Abu Bakar saya dilahirkan kakek saya dua kali tatkala ditanya seperti Yasir Habib kok ada riwayat kata dia ini cuma nukilan dari buku Ahlus Sunnah buku Syiah menukil dari perkataan Ahlus Sunnah ini dusta benar dusta Kalaupun kalau itu cerita bohong, kenapa dinukil? Kalau memang itu dari Ahlus sunnah, kenapa dia nukil? Ternyata bukan nukilan dari Ahlus sunnah. Mereka ngomong sendiri dalam buku-buku mereka. Bahwasanya riwayat mereka mengatakan Jafar As-Sadiq berkata Abu Bakar telah mereka aku dua kali dalam Sahih Bukhari Abu Bakar radhiyallahu Taala suatu saat keluar dari dari masjid bersama Ali kemudian dia melihat Hasan atau Hussein maka dia pun menggendong Hasan kemudian dia mengatakan Syabihun bin Nabi la syabihun bi Ali. Sambil dia mengangkat Hasan di pundaknya dia mengatakan, sambil dia mencandai Ali bin Abi Thalib dia mengatakan, "Wahai Ali bin Abi Thalib, putramu ini mirip Nabi bukan mirip kamu." Maka Ali pun tertawa. Maka Ali pun tertawa. Bahkan dalam hadis dia mengatakan, "La qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu min qarabati." Sungguhnya kerabat Nabi sallallahu lebih lebih saya sukai untuk saya sambung daripada kerabatku sendiri. Ya. Urkubu Muhammadan fi Ali baiti. Abu Bakar juga mengatakan ingatlah Rasulullah terhadap apa namanya untuk bermuamalah baik dengan Ahlul Bait. Ini perkataan-perkataan Abu Bakar termaktub dalam buku-buku Sahih Bukhari dan yang lainnya. Namun seperti kita katakan orang, -orang Syiah tidak beriman dengan Sahih Al Bukhari. Ini hubungan Abu Bakar dengan Ahlul Bait. Sekarang hubungan Ali bin Ali bin Abi Thalib dengan Umar. Kita tahu bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menikah dengan putrinya Ali yaitu Ummu Kalzum. Ummu Kalzum saudaranya Hasan dan Hussein. Jadi Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah punya anak diantaranya Hasan, Hussein, Ummu Kalsum. Ummu Kalsum menikah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan punya anak namanya Zaid bin Umar. Siapa namanya? Zaid. Oleh karenanya tidak mungkin Umar bin Khattab tidak mungkin Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan syaitan dengan taubut. Tidak mungkin. Orang-orang Syiah kebingungan menghadapi riwayat seperti ini. Kata mereka, Ali bin Abi Thalib ya karena demi maslahat dia menikahkan putrinya dengan siapa Umar. Kenapa Ali bin Abi Thalib menamakan anak-anaknya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman? Ya karena demi maslahat untuk mengambil hati siapa? Karena khawatir terjadi sesuatu. Subhanallah, begitu penakutkah Ali bin Abi Thalib sehingga rela menamakan anaknya dengan nama-nama penjahat gara-gara takut sama Abu Bakar dan Umar? Apakah begitu takut kepada Umar bin Khattab sehingga rela menikahkan putrinya dengan seorang taughut? Ya. Ini menunjukkan penghinaan terhadap Ali bin Abi Thalib. Ikhwani fil Oleh karenanya Oleh karenanya ikhwani dari sini kita ingat tentang firman Allah ruhama Ya kasih sayang yang timbul di antara para sahabat. Terkadang ditimbulkan berita-berita yang tidak benar. Contohnya seperti mereka menggambarkan tatkala Fatimah setelah meninggalnya Rasulullah SAW Fatimah kemudian minta warisan dari Nabi, warisannya Nabi di Fadak yang ada di Khaibar Kemudian Fatimah akhirnya setelah itu tidak berbicara dengan Abu Bakar. Kata mereka lihat Abu Bakar menyakiti Fatimah. Ini memang ter pernah terjadi, tapi ini bukan berarti permusuhan di antara mereka. Abu Bakar cuba antum jadi Abu Bakar. Datang Fatimah radhiyallahu taala anha minta warisan Nabi. Kemudian datang Nabi mengatakan ingat saya tidak mewarisi mataroknahu sadako. Apa yang kami tinggalkan merupakan sadako. Antum ikut perkataan Fatimah atau perkataan Abu Bakar, perkataan Nabi saw. Terlebih-lebih lagi ternyata hadis ini Ya, inna nahnul anbiya lam nuwarrif, ma taraknahu Kami para nabi tidak mewariskan apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Ternyata termaktub dalam banyak buku-buku Syiah. Namun mereka tidak menyarah hadis ini. Kenapa? Karena bertentangan dengan keinginan mereka. Bertentangan dengan keinginan mereka. Namun Nabi SAW Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tatkala tidak memberikan warisan kepada kepada Fatimah karena warisan tersebut memang adalah sedekah dan Abu Bakar mengatakan saya akan melanjutkan sebagaimana yang dilakukan oleh ayahmu Bukankah saya tanya sama antum, waktu Nabi SAW meninggal, yang menjadi ahli waris berapa orang? Istri-istrinya ahli waris atau bukan? Bukan. Fatimah ahli waris atau bukan? Bukan. Namun istri-istri Nabi tidak ada yang menuntut. Menunjukkan mereka paham betul tentang apa? Tentang hadis tersebut. Fatimah mungkin menyangka ada kekhususan tentang harta fadak tersebut. Karena waktu dia masih Rasulullah masih hidup diberikan harta tersebut kepada Fatimah, sebagaimana diberikan juga kepada istri-istri Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Abu Bakar mengatakan saya akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh ayahmu artinya Abu Bakar tidak menyerahkan fadak sebagai milik harta Fatimah tetapi tetap bagiannya diberikan kepada siapa? Fatimah Toib, 6 bulan kemudian Fatimah meninggal dunia kemudian naiklah siapa? Abu Bakar meninggal dunia, naiklah Umar tatkala Fatimah sudah meninggal dunia kenapa Ali bin Abi Thalib tidak menuntut kalau itu memang harta milik siapa? Fatimah bukankah kalau Fatimah meninggal yang mewarisi siapa? Ali dan anak-anaknya Kenapa Ali bin Abi Thalib tidak menuntut? Kemudian setelah zaman Umar, setelah zaman Utsman, bahkan tatkala Ali menjadi khalifah, dia pun tidak mengambil harta padat tersebut. Mereka mereka membuat mereka katakan setelah itu Abu Bakar atau Umar memukul Fatimah sampai kemudian tulang rusuknya patah dan macam-macamnya. Kita bilang mana Ali bin Abi Thalib? Penakutkah dia tatkala istrinya disiksa oleh Abu Bakar dan Umar? Ini kedusan besar-besaran yang dilakukan oleh orang Syiah menggambarkan bahwasanya permusuhan di antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bait. Namun ini tidak tidak benar. Semua kita ingat firman Allah yang tegas, "Ruhamau bainahum", bahwasanya para sahabat saling mencintai di antara mereka. Ikhwan fillah, sania Allah oleh karena saya katakan bahwasanya mencela para sahabat adalah akidahnya orang-orang Syiah dan melazimkan hal-hal yang buruk. Tatkala mereka mengkafirkan para sahabat berarti mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak ada dua kemungkinan tidak ada kemungkinan kecuali dua kemungkinan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan kepada orang-orang Syiah, "Wahai orang-orang Syiah," Kalian mengatakan para sahabat seluruhnya kafir, kecuali tiga atau empat orang. Allah tahu enggak mereka bakalan kafir? Jawabannya cuma satu di antara dua. Allah tahu atau Allah tidak tahu. Kalau mereka mengatakan Allah tidak tahu, mereka kafir. Berarti Allah tidak tahu masa depan. Sementara imam mereka tahu masa depan, Allah tidak tahu. Ini kafir atau tidak? Kafir. Kemungkinan kedua mereka mengatakan Allah tahu. Kalau Allah tahu, kenapa Allah memuji para sahabat dalam Al-Quran? Tidak ada celahan sedikit pun dalam Al-Qur'an terhadap para sahabat, berarti Allah sengaja menyesatkan hamba-hambanya. Berarti Al-Qur'an ini bukan kitab huda wa nur, bukan kitab petunjuk dan cahaya tapi ul dhalal, kitab kesesatan. Kenapa? Karena memuji orang-orang yang murtad, umat yang paling buruk dipuji dalam Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an menyesatkan umatnya. Oleh karena itu mereka mencela para sahabat, melazimkan mereka mencela mencela Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga melazimkan mereka mencela Nabi kita bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala tatkala Nabi siapa yang mendidik para sahabat Nabi? Yang mendidik para sahabat Nabi langsung. Bahkan bukan cuma Nabi yang langsung mendidik para sahabat, bahkan tatkala Nabi mendidik para sahabat diawasi langsung oleh Allah. Jadi Allah juga ikut mendidik para sahabat. Buktinya apa kalau ada para sahabat melakukan kesalahan, Allah tegur. Nabi melakukan kesalahan, Allah tegur. Para sahabat melakukan kesalahan turun ayat menegur. Oleh karena Jabir bin Abdullah tatkala ditanya tentang hukum azal, kalau tidak salah dalam Sahih Muslim kata Jabir bin Abdullah, kuna na wal Quranu yanzil. Kami melakukan azal, meluarkan air mani di luar rahim seorang wanita, padahal Al Quran turun. Artinya Jabir mengatakan seandainya kalau azal itu haram, pasti sudah turun ayat menegur kami. Sementara kami melakukan azal, Al Quran turun tidak ada teguran. Berarti azal itu hukumnya apa? Boleh. Artinya apa? Allah langsung mengawasi. Tatkala Nabi mendidik para sahabat, Allah mengawasi. Ternyata meskipun Nabi mengajar langsung para sahabat bahkan diawasi oleh Allah ternyata gagal pengajaran pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah berfirman, "Wallazi ba'atsa fil ummiina rasulan minhum yatlu alaikum ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul hikmah." Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam fungsinya apa? Wa yuzakkihim untuk mentazkiyah para sahabat. Ternyata Nabi gagal. Dan orang yang mencela para sahabat berarti mencela gurunya. Antum bayangkan, Nabi mendidik para sahabat 23 tahun gagal. Begitu Nabi mati murtad semuanya. Ini berarti Nabi gagal dalam mendidik. Dan orang yang meyakini para sahabat kafir, mereka bisa ragu dengan Islam. Islam ini agama gimana? Wong oh, nabinya saja tidak berhasil mendidik apa? Muridnya. 23 tahun lagi bukan mendidik setahun dua tahun, tidak 23 tahun Nabi didik. Ternyata murtad semuanya. Berarti mencela para sahabat melazimkan mencela Nabi dan juga mencela agama ini dan juga melazimkan mencela alul bait. Mencela alul bait sebagaimana tadi kita jelaskan berarti melazimkan Abu Bakar adalah uh, Ali bin Abi Thalib seorang penakut, Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan seorang tagut. Kemudian Al-Hasan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah. Kalau Muawiyah kafir berarti Hasan bin bin Ali bin Abi Thalib berarti menyerahkan kepemimpinan kepada seorang kafir ini pengkhianatan besar-besaran kepada umat Islam. Uh, tentunya ini hanya sekedar ya uh, sedikit dari akidah-akidah orang-orang Syiah yang tentunya uh, menjadikan kita harus berhati-hati dengan mereka ini karena mereka orang-orang Syiah bukanlah hanya sekedar uh, ideologi ya tetapi ideologi yang mengarah kepada politik oleh karenanya mereka di mana-mana mereka berada mereka berusaha menguasai seperti di Suriah dulu dikuasai sunnah kemudian tatkala datang Hafiz Asad, bapaknya Bashar Asad Kemudian menggulingkan kekuasaan Dan akhirnya menguasai Ahlus Sunnah Dan membantai Ahlus Sunnah ya. Di Bahrain mereka berusaha mengadakan Penggulingan kudeta terhadap pemerintah yang ada Mereka ingin menguasai dunia Di Saudi tidak ada demonstrasi Kecuali yang melakukan oleh orang-orang Syiah Dan lihat bagaimana bagaimana Adilnya Ahlus Sunnah ya. Ahlus Sunnah yang digambarkan oleh orang Syiah sebagai Khawarij, Wahabi, Khawarij Bengis suka membunuh darah kaum muslimin Ternyata orang Syiah dibiarkan di Saudi Bukankah orang Syiah tinggal di di kotif misalnya di daerah timur Saudi bahkan tinggal mereka juga sebagian di kota Madinah mereka diberikan hak sebagai warga negara mereka sekolah juga dibayar oleh pemerintah Saudi mereka juga uh, boleh berbisnis dan mereka juga bahkan masuk dalam sebagian pemerintahan sebagai polisi dan yang lainnya orang-orang Syiah dan mereka juga kalau sakit gratisan coba kalau Alusuna di daerah Syiah oh dibasmi dibunuh dipersempit ada pun, allu sunnah orang-orang 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 sunnah tatkala orang-orang syiah mereka tetap aja baik kepada mereka selama mereka tidak mengganggu tidak tidak disakiti ya, karena nabi SAW, alaihi wasallam demikian sikap beliau terhadap orang-orang munafik orang-orang munafik oleh karenanya orang-orang syiah sering mengatakan kalau kami memang e, bukan orang muslim kenapa kami boleh berhaji dan umrah di kota Mekah dan Madinah jawabannya karena KTP-mu KTP kataipi Islam ktp Islam coba kalau KTP-mu KTP kataipi Syiah ya tidak akan masuk di mana di, di Arab Saudi, jangankan kamu, bahkan orang-orang Ahmadiyah yang jelas-jelas kafir mengaku ada nabi baru, boleh berhaji di Mekah dan Madinah. Kenapa KTP-nya KTP Islam, KTP Muslim? Tapi, tapi kalau KTP-nya Ahmadiyah, tidak akan dibiarkan masuk. rekan bagaimanapun kita berbuat -buat adil kepada mereka, kita tetap harus berhati-hati karena orang-orang Syiah mereka punya makar. Lihat sekarang, mereka jumlahnya sedikit, mereka sudah berani mengancam ahlu sunnah. Bagaimana jika mereka kemudian memiliki jumlah yang yang banyak dan mereka terus berkembang dan Iran tidak putus-putus yang beri bantuan Iran adalah negara dakwah mereka punya dana khusus untuk apa untuk dakwah bahkan mereka membeli para kiai kiai dibeli supaya diem bahkan membela orang Syiah dia undang ke Iran setelah pulang sudah diam nggak banyak omong ya bahkan membela Syiah bahkan mengaburkan mengatakan Syiah tidak semuanya sesat Syiah bermacam-macam kita bilang iya bermacam-macam tapi yang ada di Indonesia Syiah Rafidah imaminya ini membuat buat bingung orang masyarakat. Kasihan banyak orang masyarakat tertipu. Gara-gara uang dia kemudian membela Syiah. Mungkin dia selamat di dunia tapi di akhirat dia tidak akan selamat. Ini kesesatan yang mereka mereka lakukan. Oleh karena ikhwani fillah Allah Allahu yakum. hendaknya kita mengingatkan saudara-saudara kita dan yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan hakikat orang-orang Syiah agar umat Islam tidak terpedaya. Demikian semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala alam bisawab. Uh, berikut pertanyaan-pertanyaan yang saya pilih yang bisa saya jawab yang tidak bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain. Uh, anda baca di internet kalau uh, uh, Mui Jawa Timur baru saja memfatwakan syiah sesat apakah benar-benar bahwasanya Mui Jawa Timur eh, alhamdulillah memfatwakan apa namanya syiah adalah sesat dan sebagian ikhwan menyebarkan fatwa tersebut ya karena kenapa sebagian uh, kiai membela orang-orang syiah? Ya. Paling tidak, memandang ini masalah remeh, padahal tidak remeh. Masalah akidah bukan remeh. Bagaimana kita bisa toleransi dengan orang yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar? Bagaimana kita bisa toleransi kepada orang yang mengatakan Abu Bakar penyembah berhala? Mengatakan Umar bencong, homoseksual. Bagaimana kita bisa toleransi dengan orang yang mengatakan Aisyah Pezina? Bagaimana kita bisa toleransi dengan mengatakan Al-Quran sudah berubah? Tidak mungkin toleransi mustahil. Antum toleransi, antum toleransi terhadap kekufuran. Tidak ada toleransi dalam hal ini. Oleh karenanya kita dapat di sebagian kiai toleransi bahkan membela mengatakan Syiah adalah mazhab yang kelima, mazhab yang ketujuh, mazhab yang keberapa. Kita bilang jangan bicara mazhab fikih, bicara masalah akidah. Bukan kalau bicara masalah fikih boleh mungkin ada pendapat ke 100 ke 200 enggak jadi masalah. menjadi jadi masalah akidah. Ini bicara tentang inti dari akidah Al-Qur'an ada perubahan, ini akidah yang sangat berbahaya. Bagaimana kita toleransi dengan orang, orang seperti seperti ini? Oleh karenanya benar fatwa MUI Jawa Timur tersebut. Apa benar Syiah itu banyak golongannya? Karena saya pernah mendengar Syiah itu banyak golongannya. Benar Syiah dasarnya para ulama tatkala antum baca dalam buku-buku firaq seperti dalam kitab uh, Al Farq bainal Firaq karangan Abdul Qadir Al Baghdadi dia membagi Syiah secara garis besar tiga. Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah dan Syiah Ismailiyah. Syiah Zaidiyah terbagi juga, Syiah Ismailiyah terbagi juga dan Syiah Imamiyah terbagi entah berapa 11, 12 atau 13 kelompok. Tetapi yang tersebar sekarang yang ada di Indonesia adalah Syiah Imamiyah buku-bukunya jelas Al Kafi, Biharul Anwar, Anwar Nu'maniyah, ya. Al Tahdib, Al Istibsar, buku-buku mereka jelas yang dipakai. Ini yang tersebar sekarang adalah Syiah yang sesat yang tadi telah kita jelaskan dari Badah asar sampai sekarang tentang akidah mereka adalah akidahnya Syiah Imamiyah. Oleh karena sebagian kiai ke kemudian merusak meremehkan hal ini. Oh, Syiah bermacam-macam. Jangan dipukul ratakan. Kita bilang kita tidak pernah memukul ratakan. Tapi kita berbicara khusus kepada Syiah yang tersebar sekarang ini di tanah air kita. Dia tidak tidak berbicara tentang Zaidiyah. Saya pernah ketemu dengan orang Zaidiyah di Yaman, tidak seperti Imamiyah yang sekarang. Orang Zaidiyah masih mengatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha. Mereka masih mengatakan demikian. Tapi Syiah yang yang, yang yang isna syariah tidak demikian. Dan di Lombok sudah ada yang berani mengatakan belum beriman kepada Al-Qur'an sepenuhnya. Ini contohnya. Syiah yang tersebar di sini apa? Ya, Imamiyah, bukan Zaidiyah. Karena Al-Quran belum tentu benar Dan perlu disusun lagi katanya Dan bolehkah kita membunuh dia? <laughs> Jangan <laughs> Jangan antum seperti itu ya Antum di sini di dalam negara punya punya apa pihak yang berwajib Laporkan kalau ada yang mengatakan demikian. Bagaimana sikap kita dengan ada usulan salah seorang ikhwan yang ingin mendata orang-orang Syiah yang ada di Lombok untuk menjaga hal di luar dugaan di kemudian hari? Boleh-boleh saja. Ini hanya bentuk kehati-hatian, ya. Didata siapa? Orang-orang Syiah yang ada di Lombok, terutama yang merupakan dai. Hati-hati. Ya. Karena mereka sedang menyuruh kepada kekufuran. Ya. Dan orang Syiah bukan hanya sekedar menyuruh kepada agama mereka. Mereka membuat ya, uh, ingin tadi bicara politik ingin menguasai. Berbeda dengan Ahmadiyah. Ahmadiyah mengaku ada nabi baru. Tapi mereka tidak membuat kerusuhan. Justru orang-orang Islam yang memberi kerusuhan kepada mereka. Tapi orang Syiah tidak. Orang Syiah kalau mereka berpuasa mereka akan bikin kerusuhan. Dan mereka bikin kegaduhan orang Syiah. Mereka harus hati-hati. Kan orang Syiah tidak dilarang berhaji. Ini sudah saya jawab tadi. Karena KTP-nya KTP apa? Muslim. Nabi s.a.w. Alaihi bolehkan orang-orang munafik tinggal di Madinah. Di Madinah ada orang munafik atau tidak? Selama KTP-nya Muslim tidak jadi masalah. Tapi kalau KTP-nya Syiah ya tidak boleh. MUI di TV mengatakan Syiah tidak sesat. Gimana Ustaz? MUI yang mana ini? Antum antum beriman kepada MUI atau beriman kepada dalil? Alhamdulillah ada MUI jati mengatakan sesat. Saya sudah jelaskan tadi orang yang mengatakan Al-Qur'an itu sesat itu Al-Qur'an tidak sempurna itu orang sesat. Ya. Setelah kita jelaskan gini, antum masih percaya sama orang. Oh Syiah tidak sesat. Kalau begitu, apa itu kesesatan kalau gitu? Kalau mengatakan Al-Quran kurang itu tidak sesat. Kalau gitu, apa yang dinamakan dengan kesesatan? Tidak ada namanya kesesatan kalau gitu. Ustadz Syiah sulit dikenal di Indonesia. Ini karena penampilannya hampir sama dengan penampilan orang-orang sunnah. Tidak, bagaimanapun mereka pasti ada perbedaan. Artinya mereka berusaha menyembunyikan akidah mereka, amalan mereka akan nampak dari perkataan mereka dari sikap mereka di antara ciri-ciri orang-orang Syiah tentunya mereka sering bertakia seperti orang-orang Iran yang sholat di belakang imam di masjid Nabawi dia sholat Allahu Akbar tapi niatnya sholat sendirian orang menyuruh dia berimam di belakang imam Syekh Hudhaifi ternyata niatnya sholat apa sholat sendirian terkadang mereka ulang habis sholat assalamualaikum assalamualaikum mereka sholat lagi sendiri mereka sholat lagi sendiri di antaranya mereka sholat Allahu Akbar tangannya apa diturunkan. Ini banyak di antara mereka. Kalau kita tegur, kan mazhab Imam Malik juga demikian. Kita tidak bicara memang ini mazhab, ada saja mazhab yang bolehkan demikian. Tapi kita berbicara tentang ciri-ciri orang-orang Syiah. Ya, bahwasanya di antaranya mereka. Kemudian mereka tatkala wudhu, mereka hanya mengusap depan begini aja. Ini sering saya lihat sendiri orang Iran tatkala wudhu, tidak dicuci kakinya. Tapi apa cuma? Depannya saja. Kemudian di antara mereka, kalau mereka sholat seperti di Masjid Nabawi, mereka berusaha sholat di lantai, tidak mau di atas apa, tidak mau di atas karpet. Jadi harus bersambung langsung dengan bumi. Bahkan mereka terkadang bawa batu dari Karbala, dipres, kemudian mereka bawa untuk tempat sujud. Jadi mereka sujud. Katanya tidak sah kalau uh, jidat ini sujud bukan kepada tanah Karbala atau kepada tanah. Oleh, ter -oleh karena terkadang sebagian ikhwan begitu orang syiah lagi mau sujud, dia tendang itu batunya, bangun batunya mana? Ya? <sukai> Harusnya. Harusnya dia pasang semua karena Rasulullah mengatakan Umir tuh an asyuda ala sabati alum. Aku diperintahkan tujuh pada tujuh tulang. Harusnya dia pasang sini juga ada, sini juga ada, di lutut juga ada. Allahu akbar lengkap semua. Kenapa cuma dijidat aja? Harusnya kan semua di tangan juga ada. Tanah Karbala ini juga ada Karbala, semuanya ada Karbala, semuanya sepatunya juga made in Karbala harusnya. Siapa tokoh-tokoh Syiah yang ada di Indonesia yang perlu diwaspadai? Yang jelas Jalaluddin Rahmat. Jalaluddin Rahmat dia tokoh seorang Syiah ya. yang yang yang, yang uh, Syiah kelas berat ya. Kemudian ada orang-orang yang uh, apa namanya menganggap walau alam -wala dia Syiah atau tidak tapi dia meremehkan masalah ini. Kata dia Syiah dan Sunnah mungkin bersatu. Syiah bukan sesuatu yang berbahaya. Ini ada orang-orang seperti ini. Entah dia Syiah atau tidak Allah alam. Tapi yang jelas dia seakan-akan meremehkan masalah Syiah. Ya, dia mengatakan Syiah dan Sunnah mungkin bersatu. Seperti contohnya Quraisy Shihab yang mengatakan jilbab tidak wajib. Bahkan termakil, kemarin saya ngisi di Metro TV, di Masjid Metro TV, mereka laporkan baru saja ada pengajian Quraisy Shihab, ditanya. Ya apa ustaz, suami saya menyuruh saya berjilbab. Eh, saya mau berjilbab tapi suami saya melarang saya berjilbab. Mana yang saya ikuti? Kata Quraisy Shihab, ikut suamimu. Tidak usah apa? Berjilbab. Ini diantaranya dia menulis buku yang tadi ...tentang pembelaan terhadap syiah. Tapi di syiah atau bukan, wallah alam bi Saya tidak tahu. Tapi yang jelas, dia ada... ...seakan-akan meringankan masalah antara uh, syiah dengan sunnah. Ustaz mohon penjelasan istilah berikut liberalisme sekularisme. Liberalisme adalah liberal yang menganggap semua agama benar, Yahudi dan Nasrani masuk surga ya. Jadi surga bukan cuma milik orang Islam aja, Yahudi dan Nasrani juga masuk surga. Surga. Adapun sekularisme, sekularisme adalah kehidupan sekuler, berusaha memisahkan antara agama dengan kegiatan duniawi. Jadi kata mereka agama yang penting di masjid saja, di luar dari pada masjid itu dunia murni. Ya, ini sekuler. Ustaz tolong sebutkan Imam Ahlul Bait yang Ahlus Sunnah. Semua Imam Ahlul Bait Ahlus Sunnah. Hasan, Hussein, Zainal Abidin, Muhammad Al Baqir, Ja'far As Sadiq, semuanya Ahlus Sunnah. Hanya saja orang, -orang Syiah membuat riwayat-riwayat palsu dari dari mereka. Dan saya bilang sama antum ya, bahwasanya tidak ada riwayat orang Syiah yang bisa kita sohehkan, tidak ada. Kita orang Ahlus Sunnah punya kriteria apa yang disebut dengan hadis soheh? Hadis soheh adalah hadis yang diriwayat oleh orang yang fikoh dan sanatnya bersambung. Itu kan definisi dari hadis yang soheh hadis yang dilihat oleh seorang yang fiqah yang dhabit dengan sanad yang bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Syiah tidak mungkin kita ketahui hadisnya sahih atau tidak. Kenapa? Karena keyakinan mereka boleh bertaqiyah. Di antara agama mereka boleh apa? Berdusta. Boleh berdusta demi agama. Sekarang kalau ada hadis dari orang Syiah, kita tahu dari mana dia sedang bertaqiyah atau tidak? Tidak ketahuan. Kalau gitu bagaimana kamu tahu hadisnya sahih? Bisa jadi tatkala riwayat yang kamu baca dia sedang bertaqiyah, iya atau tidak? Tidak pernah dijelaskan orang Syiah bagaimana mengetahui sedang bertakia atau tidak sedang bertakia. Tidak pernah mereka jelaskan. Oleh karena seluruh riwayat kita kalau Allah Sunnah ada seorang sekali berdusta di riwayat matruk ditinggalkan riwayatnya. Tapi orang Syiah boleh berdusta dalam masalah agama. Tapi riwayat yang kalian datangkan dari orang Syiah ini perawi kalian sedang berdusta atau tidak, sedang bertakia atau tidak. Tidak ada yang tahu. Oleh karena tidak mungkin antum mendapatkan hadis sahih Riwayat sahih dalam buku-buku orang Syiah sesuai dengan definisi sahih menurut Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Mengapa hadis dari Ahlul Bait jarang kita terima? Tidak benar. Mana? Semua riwayat kita terima. Riwayat dari Ali bin Abi Thalib ya. Justru misalnya hadis-hadis uh, Ali bin Abi Thalib kita terima. Seperti di hadis yang kita sebutkan tadi. Adapun maksudnya riwayat Ahlul Bait dari sampai Ja'far As-Sadiq dari buku Al-Kulainiyah. Ini bagaimana kita mau terima kalau isinya seperti ini? Bukan kepada Nabi sampainya kepada siapa? Ja'far As-Sadiq. -As Buku-buku mereka Biharul Anwar, Al-Kafi dan yang lainnya itu kebanyakan riwayatnya sampai kepada imam-imam mereka, bukan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru kita dapati orang-orang Sunnah meriwayatkan kemuliaan Ahlul Bait. Contohnya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis tentang kemuliaan Fatimah. Fatimah ya, Sayyidun Nisa'il 'Alamin. Fatimah adalah pimpinan seluruh wanita di atas muka bumi ini. Siapa yang meriwayatkan? Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah yang meriwayatkan tentang hadis apa namanya hadisul qisa tentang Ali bin Abi tatkala muluk Ali bin Abi Thalib, kemudian Fatimah, kemudian Hasan dan Husain, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka. Siapa yang meriwayatkan? Aisyah radhiyallahu taala anha. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan banyak hadis-hadis tentang kemuliaan Ali bin Abi Thalib. Justru kalau mereka benci kepada Ali bin Abi Thalib, benci kepada uh, Fatimah dan Hasan dan Husain, mereka tidak akan meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Justru hadis-hadis tentang kemuliaan Ahlul Bait yang meriwayatkan siapa? Ahlus Sunnah wal, wal Jamaah, artinya para sahabat yang lainnya. Adapun perkataan kenapa kita tidak menerima riwayat Ahlul Bait ini dusta tidak benar. Ya, kalau riwayat yang tersebut dalam kitab Al-Kafi, kemudian riwayat pengacau seperti itu, riwayat-riwayat yang amburadul seperti itu, bagaimana kita mau terima? Kita bilang apa kriteria hadis sahih? Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, perhatikan kita punya buku Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai perawi-perawinya itu semuanya ada biografinya semuanya ada biografinya sehingga kita bisa bedakan oh ini hadis do'if, hadis sahih. So kenapa? perawinya bermasalah oh ini perawinya dusta oh ini perawinya lemah hafalannya oh ini perawinya setelah bukunya terbakar tidak diterima oh perawi ini tidak ketemu dengan perawi di atasnya dari mana kita tahu dengan melihat biografi para perawi tersebut Adapun perawi-perawi orang sia dari mana kamu tahu biografinya? Ya. Tidak ketahuan. Oleh karenanya bagaimana kita terima riwayat-riwayat seperti seperti ini? Bagaimana ke Akhidat Abu Abdillah Ja'far Asadi? Kita bilang semuanya ahlu sunnah. Cuma banyak riwayat-riwayat dusta -riwayat yang ditujukan kepada mereka. Lihatlah tadi Abu Ja'far Asadi mengatakan, Waladani Abu Bakrin marotain. Aku dihalirkan Abu Bakar berapa kali? Dua kali. Berarti dia membanggakan kakeknya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ada ada pertanyaan orang Syiah. Kalau anda katanya merasa ahlu sunnah, kenapa tidak menjalankan perintah Rasul untuk menerima Ali sebagai khalifah? Perintahnya di mana? Tadi itu hadis Khadir khu, apa Ghadir Khum. Mana riwayatnya? Riwayat dusta yang mereka riwayatkan. Selepas beliau langsung bukan Abu Bakar yang hanya dipilih dari majelis syura. Ini, ini, susah. Makanya saya bilang tidak mungkin nyambung. Karena hadis mereka bukan hadis hadis kita. Seperti ini bagaimana kita mau nyambung? Dia mengatakan ada riwayat Rasulullah riwayat yang sahih, Rasulullah mengatakan kalau saya mati yang jadi imam siapa? Ali bin Abi Thalib. Bukan Abu Bakar yang hanya dipilih dari Majelis surah yang tidak lengkap karena tidak dihadiri oleh Salman Al-Farisi, Ibnu Abbas, Ammar bin Yasir, Mikdad, Abu Sufyan, Abu Ayub, dan banyak lagi petinggi muhajirin termasuk Ali tidak hadir. Toib, kenapa mereka tidak protes setelah itu? Taruhlah mereka tidak hadir. Bukankah setelah itu mereka ada? Dari mana dalilnya bahawa mereka tidak hadir? Tidak ada dalilnya bahwasanya mereka tidak hadir. Tapi orang siapa bikin berita dusta? Oh Ali bin Abi Talib lagi tidak hadir. Toib kita terima Ali bin Abi Talib tidak hadir. Salman Al Farisi tidak hadir, Ammar bin Yasir tidak hadir. Toyib setelah Abu Bakar jadi jadi khalifah, kenapa mereka tidak protes? Apa yang mereka takutkan? Bukankah mereka bisa ingatkan wahai para sahabat, bukankah Nabi pernah berwasiat? Kemudian kenapa di zaman Umar mereka juga tidak protes? Kenapa di zaman Utsman mereka tidak protes? Kemana mereka penakut semua? Lihat ini orang Asia kalau sudah dusta itu dustanya ngaco seperti ini. Ya. Sementara Ali sudah ditunjuk oleh Nabi melalui nas yang jelas yaitu hadis Khadir Kum yang sangat mutawatir karena diriwayatkan oleh lebih 70 perawi. Ini dari mana seperti ini? 7 perawi. Benar dalam Sahih Bukhari ada hadis Khadir Kum, tapi bukan begitu bunyinya bahwasanya kalau saya mati yang menjadi siapa? Ya wali siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini dari buku mereka. Tapi kalau hadis Khadir Kum bahwasanya Rasulullah mewasiatkan untuk memperhatikan Alul Bait, hadis Salam Sahih Bukhari ada di sini. Tapi kalau maksudnya kalau saya mati jadi Imam Ali bin Abi Thalib tidak ada bagaimana dikatakan mutawatir ini kebodohan orang syiah demikianlah ikhwani fil azan ada beberapa syubat yang ditanyakan tapi saya tidak ingin membahas itu butuh pembahasan yang panjang lebar lagi terutama mungkin ada sebagian fitnah perlu dijelaskan secara panjang lebar oleh karenanya semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya kalau orang syiah memberikan syubat-syubat pinggiran antum jangan pedulikan sudah antum tahu akidahnya antum terkena syubat Alquran Al-Qur'an tidak Al-Qur'an apa namanya tidak sempurna kemudian para imamnya lebih daripada para nabi, kemudian para sahabat seluruhnya kafir sudah cukup untuk saya tidak mau terima meskipun berbagai macam syubhat yang kau lontarkan ya. Kalau kita tidak bisa menjawab syubhat ini kita punya jelas akidah mereka ngaco. Ya. Lihat bagaimana kezaliman mereka yang mereka lakukan sekarang di apa namanya di Suriah, belum lagi mut'ahnya mereka. Oleh karenanya banyak anak-anak muda yang ikut Syiah, kenapa? Karena ada mut'ahnya. Enaknya itu di situ. Mut'ahnya apa namanya? orang, -orang syiah. Jadi mereka senang masuk Syiah ya karena ada mutahnya. Allah taala alam Demikian saja. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.